Nah, saat ini saya sudah berada di Komisi 10 DPR RI, tempat di mana Cepopong melakukan aktivitasnya sebelum rapat. Sebelum rapat langsung saya giring untuk bertemu dan ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol dengan satu sosok yang senior, sangat dihormati oleh rekan-rekannya sesama anggota Aduh, DPR RI. Dan memberikan contoh baik, contoh disiplin, ya. Disiplin kerja, amin, disiplin amin. Dalam beraktivitas. Mutlak, disiplin itu mutlak. Ini apa karena Cepopong ini istri seorang pahlawan, kalau ya. Boleh diceritakan? Mungkin ada pengaruhnya. Ada. Mungkin ada pengaruh. Tapi yang, Bapak ya? Ya, tapi yang penting, ini urusan disiplin ya. Yang penting dari mulai di lingkungan keluarga, itu sudah ditanamkan disiplinnya. Ibu Cepopong guru, ayah Cepopong juga guru. Sehingga itu kedisiplinan itu diterapkan dari mulai kecil. Karena kedisiplinan tidak bisa instan, tidak bisa tiba-tiba, tidak bisa ujung-ujung jadi disiplin, enggak mungkin. Jadi pola harus pendidikan orang tua itu sangat penting. Sangat menentukan. Cepopong malah suka begini, orang akan jadi sarjana atau akan jadi durjana, kata Cepopong, itu bergantung kepada lingkaran pendidikan yang pertama, yaitu keluarga. Nah, untungnya untuk Cepopong kemudian menikah dengan seorang militer, ari militer, yang paling menonjolnya kan disiplin. Nah, jadi itu keuntungan untuk Cepopong. Memang sudah di dalam lingkungan keluarga, sudah ditanamkan disiplin. Kemudian juga pendidikan zaman dulu itu memang oleh guru itu ditekankan disiplin. Baik itu di SD, baik itu di SMP, baik itu di SMA. Taman kanak-kanak tidak, belum ada taman kanak-kanak. Waktu Cepopong kecil mah belum ada. Maka, kehidupan jadi itu, kehidupan ya. Keluarga tentara, kehidupan keluarga ya. Militer ya. Dan Bapak Oce Junjunan adalah seorang pengabdi yang totalitas sekali. Boleh diceritakan pada saat bergeril ya, pada saat masa-masa perjuangan itu. Sekali lagi Cepopong beruntung mendapat teman hidup yang akhirnya betul-betul menjadi idola Cepopong sekeluarga. Karena apa? Orangnya jelas disiplin, ya disiplin. Dari sebelum jadi tentara juga sudah disiplin, karena orang tuanya kan dokter ya. Nah, disiplin. Nah, kemudian apa yang beliau lakukan ya, itu betul-betul Cepopong angkat topi, walaupun tidak pakai topinya, angkat topi. Karena apa ya kan? Nah, dari mulai usia 16 tahun beliau sudah jadi tentara. Mulai meninggalkan sekolah demi ya, supaya bisa bergabung dengan yang lain untuk melawan Belanda dan Jepang. Begitu. Jadi beliau itu ya salah satu prajurit dari Kodam Siliwangi. Dan Kodam Siliwangi adalah sebuah suatu kodam di mana prajurit-prajuritnya itu satu-satunya yang hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian Long March. Long March itu jalan kaki dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Jalan kaki. Satu-satunya ya pasukan yang mengalami hijrah dan Long March hanya Siliwangi. Bukan berarti bahwa pasukan yang lain itu tidak berjasa atau tidak berperan. Tapi ada keistimewaannya adalah itu. Nah, suami Cepopong, almarhum Oce Junjunan, itu mulai dari nol sampai dengan Long March itu ikut. Kemudian menghadapi DITII, kan? Belanda, sampai Jepang, PKI, DITII. Oh, jelas. Kalau itu mah semua dialami oleh prajurit-prajurit Siliwangi angkatan 45. Kan ada angkatan 45. Sekarang angkatan 45 yang masih hidup
itu hanya 1-2 orang. Yang angkatan 45, Pak Solihin, Pak Sani Lupias, ya. Terus yang lainnya ada Pak Setia Samsi. Masih ada yang jaringan lain, komunikasi. Ya, angkatan 45. Jadi sekarang usianya sudah 90-an lebih. Sudah 90 lebih. Tuh. Nah, tapi mereka adalah angkatan-angkatan 45. Nah, itu suami Cepopong termasuk angkatan 45. Pengabdian itu tidak hanya di bidang militer, di bidang pertahanan dan keamanan. Berlanjut tentu. Pengabdian itu di bidang politik. Ya. Menjadi seorang wali kota. Amin, amin. Ya kan? Itu Cepopong setia mendampingi. Nah, itu suka dukanya seperti apa? Betul. Kalau menurut Cepopong, semua juga garis tangan. Ya, tidak ada pemikiran cita-cita yang jadi wali kota atau jadi istri wali kota, tidak ada, tapi garis tangan. Nah, ada yang unik. Nah, pada saat Cepopong masuk di lingkungan balai kota, ya, ikut suami, kapan ada istri tentara mah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu harus ikut kemanapun ditugaskan, termasuk jadi wali kota Bandung waktu itu. Nah, pada saat Cepopong masuk, ada suasana yang sangat berbeda dengan lingkungan militer, yaitu apa? Kurang disiplin, ya, kurang disiplin. Bukan tidak, tapi kurang, kurang disiplin kalau dibandingkan dengan militer. Nah, jadi nomor satu, Cepopong adalah menerapkan dulu kedisiplinan. Nomor dua, menerapkan dulu tidak boleh bermewah-mewah, karena istri prajurit itu tidak boleh bermewah-mewah. Jadi bukan berarti kita tidak boleh neces, ada neces mah harus, ya kan? Tapi tidak usah mewah, segala kira. Nah, pada saat Cepopong masuk di lingkungan itu maupun tidak semua, ya banyak yang bermewah. Cepopong tidak banyak bicara, ya tidak. Jangan mewah, jangan enggak. Langsung aja kita tampil dengan sederhana, tidak bermewah-mewah, kemudian disiplin. Ya, kemudian aktif sesuai dengan tugas selaku ketua Pertiwi namanya, ketua Dharma Wanita dan sebagainya. Tidak usah ngomong, kita satu kali aja. Jangan bermewah-mewah, satu kali aja ngomong. Tapi terus kita kasih contoh seperti kata Konghucu. Konghucu mengatakan satu contoh perbuatan jauh lebih baik dari 1000 kata-kata. Walaupun kita sampai berbusa-busa, jangan mewah. Harus disiplin, mari kita sendiri tidak, ya jangan salahkan mereka kalau tidak ikut. Itulah yang Cepopong terapkan, ya kan? Jadi yang tadinya kurang disiplin menjadi disiplin, yang tadinya suka bermewah-mewah jadi sederhana tapi tetap manis. Kemudian ada satu lagi yang Cepopong lakukan, yang tidak dilakukan pada saat Cepopong di lingkungan militer. Tapi karena ini ada di lingkungan sebagai yang dituakan di Kota Bandung, kalau istilah gaya nama first lady, ya kan? First lady-nya banyak. Ya, maka Cepopong mengambil langkah-langkah yang harus sesuai dengan yang namanya first lady. Walaupun waktu itu usia Cepopong baru 32, tahun 71, Cepopong kelahirannya adalah 38, jadi baru umur 32 tahun. Ya, umur 32 tahun jadi istri wali kota. Tapi tidak boleh kita kekanak-kanakan. Ya, sebagai first lady tetap kita harus dewasa walaupun masih anak-anaknya. Ada 32 tahun mah tuh kan masih muda sekali kan. Enggak ada itu istri wali kota yang 32 tahun baru Cepopong aja. Nah, tapi itulah ya kan, harus matang, harus dewasa. Kemudian ada dua hal yang Cepopong lakukan. Apa itu? WTS. Wanita tuna susila. Betul. Oleh orang lain kan dijauhi. Ya kan? Tidak. Cepopong tidak. Saya datang ke tempat itu. Memang ada namanya itu lingkungan di Bandung itu. Khusus tempat yang seperti itu. Lokasi. Ya, kan? Ya, untuk WTS waktu itu. Cepopong datangi. Cepopong kerjasama dengan psikolog, Cepopong kumpulkan, kemudian diberi keterampilan. Sok, boleh pilih, mau ngaput, jahit, ya kan, mau masak, bergantung kepada
bakatnya masing-masing. Betul. Ada yang karena kecantikan, ada rambut, kan, ada kerajinan dan sebagainya. So, ya, busana, masak, semua tidak dibeda-bedakan. Semua BTS yang ada di sana, karena itu sudah resmi di sana itu tempat BTS gitu, ya kan? Nah, itu semua dan terus diberi keterampilan. Setelah punya keterampilan, ternyata mereka pada pulang ke tempatnya masing-masing. Karena mereka itu sebetulnya di dalam hati nuraninya, mereka juga kan tahu bahwa itu adalah kegiatan yang tidak bagus. Tapi karena terpaksa, akhirnya pada pulang. Ada yang ke Indramayu, ada yang ke Sumedang, ada yang ke Kerawang. Nah, terus sampai berpuluh-puluh tahun mereka tidak melupakan itu. Kemudian ada satu lagi, wadam-wadam, waria-waria. Itu kan suka dikejar-kejar. Nah, oleh Cepopong itu dirangkul semuanya. Diberi keterampilan juga sama. Tuhan Maha Adil. Kalau orang biasa dalam 1-2 bulan baru terampil, itu yang namanya wadam 2 minggu sudah terampil. Itu pengalaman Cepopong. Berarti Tuhan memberikan kelebihan pada mereka. Iya, ada talenta lebih. Ya, setelah mereka itu dididik, ya, akhirnya itu ada yang muka salon, ada yang catering, ya kan? Ada yang kemudian jahit menjahit. Aduh, ternyata setelah oleh kita itu diberi keterampilan seperti itu, ya enggak ada lagi yang dikejar-kejar di kebun-kebun, di taman-taman, karena mereka sudah punya pekerjaan. Jadi dengan demikian, Cepopong yakin bahwa kalau kita punya keinginan, kalau kita punya niat betul-betul ingin memberikan yang terbaik kepada semua warga, ya, walaupun tidak sempurna 100%, tapi pada umumnya ternyata berhasil. Sampai sekarang wadam-wadam itu, sampai sekarang kalau lebaran tidak pernah mereka tidak datang. Ya Allah. Sampai sekarang, sampai nanti pada suatu kemudian waktu boleh lihat. Karena kapan-kapan mereka sudah jadi saya orang. Boleh, tim kami boleh lihat ya ke Bandung? Boleh. Malah kalau bisa wawancara dengan mereka untuk melihat langsung, membuktikan langsung, untuk ya, untuk memberikan juga contoh konkret kepada yang lainnya. Kalau mereka dibina, walaupun tidak 100%. Betul-betul, kita pasti tidak bisa tidak, perfeksionis 100%. Tidak bisa, pasti. Tapi kita mengentaskan beberapa yang mau. Manfaatnya sangat besar. Yang terakhir. Kesabaran sebagai seorang istri tentara berlanjut kepada kedisiplinan, kemudian memberikan contoh perbuatan yang baik sebagai seorang istri wali kota, kemudian saat ini menjadi seorang politisi senior. Apa yang akan Cepopong berikan pesan kepada perempuan Indonesia di luar sana? Penerus bangsa. Penerus bangsa, penerus Cepopong, karena yang saya tahu Cepopong tidak melanjutkan lagi menjadi anggota legislatif caleg. Ya, supaya yang muda bisa jadi. Nah, apa pesannya kepada generasi muda Indonesia? Ya, mangga, ya kan? Nah, jujur saja, ya kan? Cepopong tidak akan maju lagi. Bukan karena Cepopong tidak bisa kerja, ya. Bukan karena capek secara fisik dan tukang kerja. Nah, tapi terus terang aja. Pertama, memberi kesempatan kepada yang muda supaya mereka juga bisa ada di ruangan ini. Nah, tapi tentu juga Cepopong ingin memberikan semacam resep. Terjun ke dunia politik, ke jabatan politik, itu tentu ada bedanya, ya. Walaupun disiplinnya tetap harus, tapi ada bedanya karena apa? Tidak mungkin seseorang itu ujung-ujung jadi politisi, ya. Ujung-ujung jadi pintar, tidak ada. Jadi pasti itu harus melalui tahapan-tahapan dengan sungguh-sungguh. Ada resep dari Cepopong. Begitu nanti dilantik, ya, sebagai anggota DPR, khususnya untuk perempuan, umumnya untuk semua, itu otomatis harus sudah banyak baca. Bukan novel, yang dibaca adalah urusan politik. Undang-undang tentang MD 3, undang-undang yang ada kaitannya dengan tugas-tugas politik. Banyak lihat, banyak dengar, banyak tanya, ya, banyak berbuat, banyak bicara, tapi bicaranya tentu bicara yang bagus. Karena anggota DPR itu dituntut untuk mampu berbicara dengan baik, untuk meyakinkan orang lain,
untuk menyampaikan sesuatu. Kalau kita tidak mampu bicara, ya susah. Karena parlemen itu berasal dari kata parle itu artinya bicara, bahasa Prancis. Jadi dengan demikian, modal utama adalah mampu bicara yang baik dengan tadi hasil dari banyak mendengar, banyak melihat, banyak bertanya, banyak membaca, dan banyak berbuat. Itu dari Cepopong. Banyak berbuat, banyak pesan-pesan dari Cepopong yang insya Allah akan didengar oleh perempuan-perempuan Indonesia. Berkarya oleh laki-laki di politik, juga, tapi oleh terutama, semuanya. Ya, tapi terutama perempuan. Oleh perempuan. Jangan marah laki-lakinya. Apapun profesinya. Apapun. Terutama betul, di bidang betul, politik. Betul. Karena mewakili rakyat Indonesia. Betul. Nah, mangga. Setelah bertemu dengan dan berbicara, ngobrol-ngobrol dengan salah seorang istri pahlawan, Cepopong. Cepopong Oce Junjunan. Betul. Istri dari Popong adalah Raden nama, Oce Junjunan. Nama diri Popong. Oce adalah nama almarhum suami tercinta. Junjunan nama mertua saya. Selanjutnya jadi, kita akan bertemu dengan anak seorang pahlawan nasional, Dr. Johannes Lemena. Sesaat lagi, tetap di Perempuan Parlemen. Saat ini kita sama-sama berada di perpustakaan Fraksi Demokrat. Iya, Fraksi Demokrat. Fraksi Demokrat. Fraksi yang membuat ibu bisa masuk ke DPR RI, kemudian iya, ibu mengabdikan diri sebagai wakil rakyat dengan kendaraan politik partai ini. Iya, betul. Yang saya mau tanyakan, ibu, apa benar ibu belajar berpolitik itu sejak kecil? Sejak melihat sang ayah, sosok sang ayah, kiprahnya kepada bangsa dan negara itu di bidang politik itu tinggi, sangat-sangat mengabdikan diri kepada negara. Kalau saya, bukannya saya belajar politik dari kecil, tapi melihat bagaimana politikus-politikus yang pada berkumpul di rumah ayah saya ya. Saya waktu itu sih bukannya jadi tertarik. Jadi melihat perbuatan ya, lebih aksinya dan apa namanya kegiatan-kegiatannya. Jadi tertariknya enggak, cuman melihat aja. Jadi sama sekali bukan tertarik ya, tapi sudah melihat familiar. Maksudnya itu. Dan saya lihat kegiatannya semuanya positif, enggak yang kalau orang bilang politik itu kotor apa-apa, enggak ada sama sekali di benak saya seperti itu. Karena, sejak dari awal melihat iya, itu ya? Karena saya lihat ya tujuannya mungkin sama ya, untuk kemakmuran bangsa dan negara, kesejahteraan masyarakat. Tapi mungkin berbeda kendaraan, jadi ada yang pakai kendaraan apa, kendaraan apa, tapi kan semua tujuannya sama. Itu yang saya ngelihat selalu kalau lagi berkumpul di rumah besar ya, rumah besar ayah saya yang kita suka bilangnya kayak markas gitu, markas para base politikus. Karena dari berbagai aliran, dari berbagai partai. Jadi bukan hanya dokter-dokter yang berkumpul, para menteri, semuanya ayah diterima. Itu kan, Ketua Umum Parkindo ya. Betul. Nah itu segala macam partai ada, terus segala macam aliran agama-agama itu berkumpul semua, kayaknya nggak ada apa namanya sekat-sekat gitu ya. Tapi mereka semua membicarakan tentunya untuk apa namanya kesejahteraan bangsa dan negara. Jadi secara tanpa disadari nasionalisme itu tumbuh, jiwa nasionalisme itu tumbuh dari situ ya Bu? Iya ya? Mungkin itu ya. Dari berbagai macam ya, keyakinan, dari secara berbagai macam tidak, profesi, secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung, iya. Bapak Johannes Lemena adalah seorang pahlawan nasional. 21 tahun berturut-turut menjadi menteri. Pengabdiannya sangat-sangat panjang itu. Dalam pengabdian itu, ibu sebagai seorang anak melihat sosok ayah itu seperti apa? Ayah saya selalu, kenapa ayah saya bisa dekat dengan semuanya? Karena mungkin ayah saya itu kayaknya orangnya, saya lihat orangnya tulus, jujur ya. Itu juga yang selalu kita selalu makan malamnya, kalau kita makan malam bersama di satu itu selalu ayah saya
menasihati bahwa kita boleh menjadi apa saja, tetapi harus jadi orang jujur dan harus bisa dipercaya sama orang, dan keberadaan kita di manapun itu membawa kedamaian, bukan membawa kemusuhan. Sempat itu Bu, ada quality time itu dengan ayah itu sempat ya di sela-sela kesibukan. Dan zaman dulu perjuangannya kan lebih berat daripada zaman sekarang kalau dibandingkan. Masih ada waktu. Masih ada waktu, tapi mungkin kadang-kadang makan malam bersama, kadang makan siang atau makan pagi lah. Pokoknya setiap ada kesempatan ayah saya misalnya makan pagi apa, saya dampingin terus ronsetnya gitu. Dan sebagai mungkin pertemuan yang selalu harus tidak jangan dilewatkan gitu, itu pada waktu kalau tahun baru. Jadi kalau tahun baru kita berdoa bersama-sama untuk kebaikan tahun depan, dan di situ nasihat-nasihat ayah saya juga selalu dituliskan pada anak-anaknya. Jadi dalam meskipun anak menteri tetap hidup sederhana. Tetap iya, sama yang lain gitu. Kalau boleh tahu ibu berapa bersaudara ibu? Saya 8. 8 bersaudara semuanya hidup sederhana. Iya. Pada saat masih kecil-kecil iya, itu. Iya. Tidak bermewah-mewah ya. Saya normal ya, tingkatan normal yang nggak ada mungkin apa diperlui sih fasilitas macam-macam nggak ada gitu. Kadang-kadang malah waktu itu kakak saya pengen dibeliin jas gitu ya. Terus saya bilang, oh itu aja di Jalan Surabaya gitu, di tempat jas yang bekas itu kan ada yang jual. Iya. Jadi saking sederhananya gitu, kakak saya sampai kaget ya yang bekas ampun aja. Kan zaman dulu kan nggak kayak sekarang yang ada bola betul, ya. Betul. Dulu kan kalau itu kan paling jahit atau apa kan tertentu dulu penjualan kayak nggak kayak sekarang yang begitu meluas. Tapi makanya saking sederhananya, jadi kita kalau mau beli apa-apa juga harus memperhitungkan, dan harus ada suatu kayak prestasi gitu. Ya. Jadi nggak yang kita minta langsung dikasih. Gitu. Itu kayak, satu. Itu suatu nilai-nilai kehidupan yang Dr. Lemena berikan kepada anak-anaknya, Bu ya. Iya, dan sampai ini dan apa lagi untuk bersosialisasi dengan berbagai kalangan. Mungkin dari tidak itu karena iya, karena rasanya kan jadi kayak markas ya. Basecamp itu ya. Basecamp itu. Jadi semua orang datang dan kita kayaknya untuk bersosialisasi nggak lagi milih dia dari kalangan apa, kamu anak siapa, kamu ini siapa, itu, kamu agamanya apa, kamu partai apa, itu nggak ada sama sekali. Benar-benar rumah kita tuh kayaknya rumah yang terbuka untuk siapa aja datang. Jadi sehingga anak-anak diajarin nggak boleh memandang mandang dari tingkat sosialnya maupun tingkat kepercayaannya ataupun tingkat suku dan sebagainya, beda suku dan sebagainya itu nggak ada. Sampai saat ini sepertinya nilai-nilai kehidupan itu kayaknya terwariskan ke ibu juga ya Bu ya. Sampai ibu berhasil menjadi iya ke anak-anak ya, ke anak-anak, bahwa nilai-nilai kehidupan itu diteruskan ke anak-anak, dan sampai ibu menjadi seorang wakil rakyat di sini, dipilih oleh rakyat dari semua kalangan dari Dapil Jakarta. DKI 2. DKI 2 Selatan Pusat Luar Negeri. Selatan Pusat Luar Negeri. Iya. Pengabdiannya diteruskan oleh sang anak ini. Ibu, bagaimana sih pertamanya bisa memenangkan hati rakyat? Itu juga sebenarnya itu udah jalan kehidupan yang mungkin sudah ada suratannya ya. Saya juga tadinya waktu 2009 mencalonkan, itu memang saya udah jadi pengurus partai ya, Demokrat ya. Dimana waktu itu saya masuk sebagai pengurus Dewan Pembina. Waktu itu Dewan Kehormatan, Majelis Tinggi itu belum ada susunan kepengurusannya. Waktu itu DPP dan Dewan Pembina. Dan Dewan Pembina itu ada 9 orang, ketuanya Pak SBY dan saya satu-satunya perempuan di situ. Satu-satunya perempuan? Iya, waktu itu ya. Dan kita semua banyak juga yang di Dewan Pembina itu belum pernah ikut di pemilihan legislatif. Terus kita suka minta izin, Pak, saya bilang saya sudah jadi pengurus Demokrat, pengen tahu bagaimana sih cara pemilihan legislatif. Jadi kita sebagai partai lebih lengkap pengetahuannya untuk terjun ke partai itu seperti apa. Misalnya mulai legislatif harus kampanye, harus apa kan? Nggak tahu, kita kalau pengurusan kan cuma ngurusin
partai aja tapi bersinggungan langsung dengan masyarakat belum ada gitu. Bukan belum ada, langsung mengkampanyekan atau belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman. Jadi akhirnya PSB, oh iya silakan aja gitu. Jadi benar-benar kita baru pertama kali terjun, tapi karena saya udah biasa bersosialisasi lebih mudah gitu ya. Nggak untuk kaget lagi sudah. Untuk datang dan menyapa masyarakat dan ternyata itu menyenangkan gitu, kegiatan itu menyenangkan. Jadi akhirnya ya alhamdulillah dengan semua udah dengan apa namanya, semua udah dengan suratan ya, dengan izin Allah saya akhirnya bisa berhasil 2009 masuk ke DPR. Dan kemudian amanah itu terus berlanjut jalan, akhirnya 2014. Ada 2014 ada tawaran pencalonan lagi. Saya pikir waktu itu saya jadi pimpinan MPR kan, jadi lebih banyak mengurus mungkin soal-soal empat pilar itu, empat pilar MPR. Jadi terjunnya untuk mensosialisasikan gimana kita harus mencintai bangsa dan negara, harus bangga menjadi orang Indonesia, harus menghayati dan mengamalkan Pancasila. Itu lebih ke arah kegiatan seperti itu. Dan di periode kita yang kedua ini lain lagi gitu itunya. Ya itu juga, tapi ada kita tambah lagi. Ada tambah lagi untuk juga karena saya masuk Komisi 6, tentunya program-program di Komisi 6 yang harus disosialisasikan dan disinergikan ke masyarakat. Sosialisasikan dan disinergikan ke masyarakat tak hanya melalui dapil, tapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Iya. Segala macam pengabdian telah Ibu lakukan. Dari 2009, kemudian amanah masyarakat terus, 2014, 2019 nanti insya Allah kalau amanah rakyat tetap kepada Ibu, Ibu melanjutkan lagi pengabdian itu. Amin. Pengabdian yang tidak pernah berhenti, pengabdian seorang politisi senior kalau saya bilang, politisi senior iya, perempuan. Di mana perempuan yang di bidang politik itu tidak begitu banyak. Diperjuangkan nih, harus lebih itu banyak harus lagi. Itu harus diperjuangkan. Nah, sebagai seorang politisi senior perempuan, kemudian sebagai seorang putri dari pahlawan nasional, apa pesan dari Ibu Melani Lemena Suharli kepada perempuan Indonesia di luar sana, apapun profesinya, apapun bentuk pengabdiannya kepada masyarakat Indonesia? Silakan Ibu. Saya rasa sebagai perempuan, kita jangan lelah untuk berbuat. Karena disinilah kalau dikatakan bahwa perempuan adalah tiang negara, kalau perempuan nggak bagus negara juga jadi kurang bagus, dan perempuan bisa bersinergi untuk mengangkat kita kalau marilah kita jangan takut dan buta politik ya, dan saya anjurkan banyak perempuan yang lebih lagi masuk ke dalam politik. Karena kita bisa berjuang untuk kesejahteraan dan meningkatkan derajat perempuan secara keseluruhan, sehingga kita juga ikut apa namanya mensejahterakan masyarakat. Mungkin kalau perempuan melalui keluarga, karena perempuan juga adalah kalau seorang ibu adalah ibu yang pertama dan utama yang mendidik anak, sehingga anak itu merupakan aset untuk masa depan bangsa, karena anak-anak itu yang kita ciptakan. Kalau bagus, maka kita berarti menyumbangkan sumber daya manusia untuk bangsa dan negara yang baik. Karena itu perempuan sangat kita harapkan untuk jangan sampai berhenti berbuat. Berbuatlah terus untuk bangsa dan negara melalui juga keluarga, usaha, dan juga melalui menjadi anggota partai politik. Perempuan adalah tiang negara, kita harus berbuat terbaik apapun profesinya. Yang utama adalah sebagai ibu dalam keluarga. Ya, sebagai pendidik utama dan sebagai pertama. Pendidik utama. Karena jika perempuan itu baik, mendidik anak itu baik, maka generasi muda, generasi bangsa, penerus bangsa ya, akan menjadi baik juga. Iya, begitu. Itu pesan dari sosok Ibu Melani Lemena Suharli, politisi Partai Demokrat. Ananda dari Dr. Yohanes Lemena, sosok pahlawan nasional. Sebelumnya saya juga wawancara, Bu, ya, dengan Cepopong, istri pahlawan daerah Raden Oce Junjunan, pahlawan daerah Bandung, yang mengatakan bahwa perempuan harus disiplin, perempuan harus tulus, dan perempuan harus memiliki karya apapun itu. Iya. Demikian betul. Perempuan Parlemen bersama Cepopong sebelumnya, kemudian bersama Ibu Melani Lemena Suharli, daerah pemilihan DKI 2, DKI Jakarta 2 meliputi Jakarta Pusat, Selatan, dan Luar Negeri. Sampai jumpa dalam Perempuan Parlemen selanjutnya. Salam.